Oke semuanya, balik lagi ke channel Nostal. Hari ini kita mau ngelanjutin main Resident Evil 4 Remake difficulty hardcore. Dan seperti biasa, gak usah kelamaan, kita langsung let's go aja ngelanjutin dari akhir episode yang lalu. Dan kalian inget kata-kataku di akhir episode yang lalu, aku bakal nyelesain semua shooting range-nya di waktu luangku. Dan lihat tuh, keren kan, 1A, 1B, 1C, semua skornya sudah S. Walaupun aku masih miss satu achievement, yaitu 100% obtain muka skeleton tuh, yang itu luar biasa susah. Jadi antara muka skeletonnya harus kita tembak di shooting range tuh cepetnya setengah mati atau nggak bisa ditemuin sama sekali. Aku bakal coba satu stage, 1A. Kita lihat coba. Ada satu skeleton yang tersembunyi, aku nggak tahu di mana. Oke, let's go. Aku sampai sudah apal satu skeleton di sini. Ya, nice. Ini sebenarnya nggak begitu susah. Tapi harus sabar. Waktunya lama banget kok. Oke, fokus. One, two, three, nggak ada skeleton. Sip, ada satu skeleton di sini. Tunggu sampai sini. Thank you, Merchant. I know. Ini tenang aja. Ini nggak ada skeleton, aku yakin. Dan kita tinggal tembak ini. Nah, ini bakal bonus time dengan musik yang keren. Oke. Oke, aku bakal tembak yang atas itu. Ah, itu bukan skeleton kok, tapi tenang aja. Ya, oke, itu agak susah kan. Jadi ngebutnya setengah mati, tapi sama aja. S, skeletonnya 4 dari 6. Jadi ada satu yang miss. Yang aku nggak lihat di mana itu. Aku sudah lihat recordingnya episode yang lalu. Aku sudah main berkali-kali. Stage 1, lihat Leonnya sampai capek. Aku nggak bisa nemuin skeleton yang satu itu, yang tersisa itu. Tersembunyi di mana aku nggak tahu. Nggak tahu lah. Oke, yang jelas sudah S semua. Kita dapat token. Ini apa ini? 402. Oh, ini skornya kok. Oh, yes. Oh, kirain kalau ngancurin dinamit skornya bakal lebih rendah. Nggak kok, itu tanda tanya apa itu. Ya, sama aku juga mau ngasih tahu, headshot nggak ada gunanya di sini. Jadi beda sama yang dulu Resident Evil 4-nya. Nah, sekarang kita bisa nukerin tokennya. Kita punya 6 silver token sama 2 gold token. Gold token increase the chance for rare prizes. Jadi kalau kita lebih banyak pakai gold token, kemungkinan dapat gantungan kunci yang lebih langka, lebih besar, lebih-lebih. Meh. 2 gold token, 1 silver token. Ayo dapat yang bagus. Apa gitu? Kemungkinan sudden death 10%, musuhnya langsung mati. Illuminados emblem epic 20% melee critical hit rate. Melee? Aku nggak pernah pakai melee kecuali buat sneaky-sneaky. Merchant. Ini merchantnya nggak kelihatan malahan. Ini musiknya enak banget di tempat ini. Musiknya santai, kayak musik-musik hotel, musik-musik elevator. Aku suka. Ya, sisanya masukin semua aja. Silver token. Don Jose, common 5% handgun ammo craft bonus frekuensi. Aku malah lebih suka itu. Oke, aku bakal pasang. Hah? Ya, reset. Aku nggak punya 3 soalnya. Sip, aku bakal kembali lagi nanti suatu saat, Merchant. Aku suka itu. Jadi kalau kita bikin ammo handgun pakai resource, jadi 15% lebih banyak gitu kan. Itu keren itu. Aku malah lebih suka daripada kalung tadi yang naikin critical hit chance. Enggak, aku nggak mau lihat. Kamu bau. Jadi ya, kemarin kita sudah dapat yang ini, soldier with stun rod. Jadi kalau kita bikin ammo bolt pakai resource, jadi 15% lebih banyak. Sorry, ini aku habis sahur pas capek-capeknya, aslinya nggak ngantuk. Tapi aku pengen main, deal with it. Sama ini, Isabel 30% health recovery for viper. Jadi kalau kita makan ular, jadi lebih tinggi heal-healannya. Jadi 30% lebih banyak. Jadi kelihatannya kayak gini aja. Aku bakal pasang ini di yang right. Yang by the way kalian bisa lihat sendiri itu gantungan kuncinya di atas sana. Jadi yang kanan ini, walaupun aku jarang pakai melee. Dan ya, dua ini combo keren. Jadi kalau kita bikin ammo bolt sama handgun, jadi lebih banyak. Jadi 15% lebih banyak ammonya. Nice. Oke, yang Isabel yang tengah kan, aku bakal ganti kayak gini sama kayak gini. Sip. Kalau kamu aku agak kurang suka. Jadi 30% health recovery for viper. Aku jarang makan ular, sorry.
Oke, pinggirin lagi dan let's go. Sip. Bro, kamu nggak jual apa-apa kan? Got a selection of good things on sale. Aku pengen Punisher, tapi kelihatannya aku bakal ngabisin peluru pistol dulu, baru ngurusin itu. Ya, tune up by... Nope. Hard times, mate, I know. Dan, oh, sebentar. Kelihatannya ada satu hal yang aku lupa. Oh, ada dua hal malahan. Jadi aku belum ke bawah sini. Mungkin ada secret. Sama di sini juga ada secret. Kalian tahu nggak apa? Lihat, di sini ada kotak. Ditendang isinya berapa rupiah? 400 rupiah. Nice. Sama di sini ada resource. Ini nggak bisa dibuka. Gimana cara bukanya? Tapi ya ada satu lagi di sini yang aku bisa nggak lihat di episode lalu, aneh banget. Tuh, ada kalung biru. Destroy the blue medallion. Aku butuh 4 lagi. Dan kelihatannya ada di area selanjutnya. Oke, kita turun dulu abis ini, Leon. Oke, kita cari semua secretnya. Dan ya, aku sudah mutusin ya. Kelihatannya aku bakal berapa saat sekali buka peta. Aku pengen ngumpulin semua. Aku suka rahasia-rahasia di game kayak gini. Aku pengen kayak Resident Evil 4 yang dulu. Jadi aku apal semua. Oke. Ada tong. Handgun ammo. Nice. Itu karena koper kita. Itu karena koper kita bagus. Jadi kemungkinan dapat pelurunya lebih tinggi atau gimana gitu. Ah. Aku butuh small key. Aku butuh kunci kecil. Kuncinya kecil. Terus langsung dibuang. Pinter, Leon. Tong. Aku bisa turun nggak? Oke, di sini ada apa? Tong lagi. Sip. I like it. 100 pesetas dan sudah... Ya, sudah keambil semua. Sip. Let's go, Leon. Area selanjutnya di sini, kan? Leon, tolong jawab kalau aku nanya. Oke, buka. Aku pengen ketemu Delago sama El Gigante kapan? Itu istananya si Salazar. Hey, nice. Aku ngomong langsung terkabul. Kita lihat seberapa ngeri Delago di game ini. Itu teman kita kan? Oh god, kepalanya hilang. Aku pengen cancel. Aku pengen pakai sniper. Bisa nggak? Ini dapat achievement. Ikan kelihatannya, Leon. Tapi besar. Wow, pemandangannya. Tuh istananya si Salazar. Look at the size of that. Besar banget. Aku gak sabar pengen ketemu Ashley juga. Katanya di game ini jauh lebih cantik. Tapi gak ada dialog balistiknya sekarang. Jadi nanti Luis Sera ketemu Ashley, katanya gak ngomong, "Wow, the daughter of president got some ballistic." Kayak gitu kan? Ya, intinya mirip kayak gitu. Apa ini? When low on bot fuel, the bot fuel is stored with the generator fuel inside the processing building at the fish farm. Take only what you need. Fuck, kapalnya punya bensin, jadi bisa bisa habis. Gunpowder kali 2. Oke, jadi kita turun dulu kan? Oh, sama aku juga mau ngecek sesuatu. Sebentar. Oke, what? Alah kucing. Kita bikin submachine gun ammo. Tip. Dan gunpowder. Oke, kita ambil dulu sakratanya. Kan powder lagi, I like it. Toto ada Ashley di sini. What? Ashley, kamu ngapain di sini? Kan powder lagi. Aku pengen nyoba sesuatu. Ya, tapi aku pengen ngecek dulu rumah-rumahnya sebentar. Apa ini? Wow. What is that? Oke. Kita perlu nyari 2. Misi. Handgun ammo 200 rupiah, yellow herb. Sama, ini nggak bisa dibuka, perlu kunci. Oh, nggak kok. Kitchen knife, nice. Oke, gabungin ini sama ini. Dan ini. Tip kan? Tip dong.
Sip. Oke, kelihatannya sudah nggak ada secret stone pedestal. Oke, itu nggak bisa dibuka. Blue medallion di mana itu? Di daerah sini. Itu dia. Oke. Sip. Tiga lagi. Aku pengen nyoba sesuatu, tapi kalau mati gimana? Aku pengen nembak airnya. Soalnya kalau di Resident Evil 4 yang dulu, kalau kita nembak airnya 5 kali nggak salah, terus bakal keluar nanti si siapa namanya Delago. Nanti aja. Soalnya ya aku sudah terlalu banyak ngumpulin secret. Oke, jadi sekarang kita kemana? Both sub objective. Oke, kita harus ngambil bensinnya dulu di mana gitu. Oke, nggak salah di sini ada jalan tadi. Nah, jadi terbatas bensinnya. Oh no. Wow, ini tempat baru. Aku suka banget deh Resident Evil 4 Remake ini. Soalnya aku pernah denger Resident Evil 2 Remake sama 3 Remake itu tempatnya sama persis, tapi dibikin lebih HD sama dibikin 3 dimensi. Tapi kalau Resident Evil 4 Remake ini banyak tempat barunya. Banyak secret barunya juga. Oh, bakal dikeroyok. Hey, Leon! Ngomong kotor, nggak boleh itu. Oke. Ada suara zombie juga. Oh, kepala banteng. Sebentar. Oke, pakai sniper. Oke, nggak apa-apa. Jedor. Satu. Dua. Tiga. Tendang, tendang. Ngalah, kucing, kucing. Ya, mati. Velvet Blue. Halah kucing, kamu siapa? Aku sudah L1 loh. Lagi nge-aim. Lagi nge-aim, mbak. Oh my god, dua kali ke kepala nggak ke-stun. Nice. Habis pesoku. Ayah kucing. Shrut. Oke, sorry, panik. Tip. Jangan ngisi peluru pistol. Mau aku ganti jadi Punisher. Oh, cuma itu. Oke. Ada yang bisa aku bedil dari sini? Mungkin? Meh. Ada suara Raven juga. Raven legendaris. Alah, hand grenade. Oke, aku bakal pakai kemampuan baruku. Aku bakal bikin crafting handgun ammo. Hah? Dapatnya cuma 10 kok. What the hell? Hey. Nice. Blue medallion tinggal 2 lagi. Di mana aku nggak tahu. Oke, aku bakal naik ke atas situ dulu. Ada tangga. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sama sorry kalau aku kelihatan kucel hari ini. Aku baru aja makan sahur. Koreksi. Aku baru aja bangun saat sahur tapi nggak makan. Dan ya, jadi mukaku kelihatan kucel karena bangun tidur. Intinya kayak gitu. Loh, kok ini balik ke tempat awal kok? What? Okay. Ada yang bisa aku bedil nggak? Pakai sniper, ada suara ular. Tip. Alah, kucing, kucing. Cedur dan cedur, dan ini harus aku jual kan? Ya,
supaya dapat spinel. Alah, aku ngisi peluru. Wah. Panah. Dari mana itu? Hey, baru kali ini zombie pemanah di Resident Evil 4 Remake. Wey, gila ngindarin. Oh. Yep. Hey, dia jatuhin item. I want that. Aku mau itu. Apa ini? Bola voli. Ada titit-titit. Oh, aku tahu kok tempat ini. Ini tempat yang ada sarang burungnya itu kan. Ketahuan. Diskonten, diskonten. Hey. 4 dari 5. Para gablo. Nih, para gablo. Nice. Halo. Nggak usah malu-malu, kesini dong. Leon tuh baik. Sambil ngokang crossbow. Tuh. Dua. Miss. Tip. Lo mati. Die please. Oh, itu ada suara titit-titit dari situ itu. Kelihatan. Alah, kalah mereka kumpul. Itu aku bisa pakai. Ini, aku lihat tadi. Tapi aku bisa dodge enggak? Aku bakal nantang maut. Bisa. Halo, sini dong. Yes. Masih hidup. No, tenang. Oke, ini mungkin kayak tempat sebelumnya. Jadi ada suara lonceng. Jadi nggak bisa habis zombinya. Ada suara lonceng di mana gitu. Ada suara kriut kriut kayak gitu. Aku ngisi peluru lagi. Bener kan? Ah, itu dia. Tip. Apa sih mbak? Antique pipe, yay. Bisa dijual tuh Leon. Oh, ikan di sini. Itu ikan. Wow, bisa dapat ikan. Ya makan, terpaksa. Itu kok kayak ada satu. Minggir mbak. Oke, ada satu ikan lagi. Ntar tadi, bolt thrower-nya habis pelurunya. Aku sempet takut. Kirain apanya yang habis. Itu apa itu? Oh, itu ikannya tadi nggak bisa aku ambil. Oh, enggak. Cimannya. Crafting handgun ammo lagi. Dua. Cuma ikan kok. Nggak apa-apa kan? Aduh, bibirku kering. Nah, cuma ikan. Paling harganya cuma ratusan. Nah, kayak kesini yuk. Kok ada suara titut-titut lagi? Di mana itu? Oh my god. Oh my god. Kok bisa nggak kelihatan? Nice. Puterin. Secret. Aku butuh ini. Hexagon piece B. Dan aku juga butuh ini, terima kasih. 5 dari 5. That should do it. Bisa naik ke atas.
Bedur. Aku gak boleh ngisi peluru. Habisin pelurunya buat Punisher. Oke, buka. Eh, small key, kunci kecil. Jangan lupa Leon, begitu dipakai langsung dibuang. Ini aku punya firasat. Kita begitu keluar dari tempat ini, ada cutscene. Terus tunya bakal jebol, kita harus pakai ini. Oh, ular. Tip. Ah, kenapa aku bunuh? Aku nggak punya slot kok. Aku nggak punya slot sama sekali, bro. Dan nyawa aku penuh. Ya, terpaksa flashbang aku buang. Atau peso. Janganlah peso. Masa di... Aku masih punya misi nggak? Buat Viper Control ini. Progress 1-3. Ya, ini ular terakhir yang dibutuhin buat nyelesain misi itu. Nah, flashbang. Flashbang? Ya, terpaksa. Gimana lagi? Nah, sorry. Aku butuh koper. Tendang. Ada suara ular lagi. Oh my god. Oh god, telur. Gunpowder, sorry. Ini berguna juga. Ini soalnya buat makannya Leon nanti. Ada suara kriat-kriat. Di mana itu? Ini dia. Silver token. Ah, kenapa nggak gold token buat Phil? Oh, lihat, lihat, lihat. Begitu kita keluar langsung. Ya kan, ya kan. Halo. Oh, nggak kok. Ular lagi. Oh, Minecraft. Aku butuh ke tempatnya merchant lagi habis ini. Ya, nggak tahu lah. Oke, aku belum kesini. Ya kan? Belum dong. Sip. Wanju, wanju, wanju. Kocak. Dua gunpowder. Wow. For me? Payah, payah banget. Payahnya pakai banget. Sorry, aku nggak bisa ngambil. Itu di bawah tuh masih ada zombie. Oh, masih ada? What? Gunpowder lagi. Ya, sorry. Telurnya kita buang. Ada suara dit-dit-dit juga di situ. Oh, naik. Jatuh sana. Cuma satu, kan? Ya, bunuh. Ya, gunpowder lumayan lah. Ya, dibandingin satu telur, mending 6 gunpowder. What? Gila. Aku kayak dinosaurus. Ya kan, dinosaurus kan yang lebih ngandalin telinga dibanding mata. Oh, bukan. Itu Zubat. Si Zubat, Zubat, Zubat itu apa? Relawan. Tuh, puas kan? Oh, no, nggak mau ngurusin kalian. Pulang. Oh, tapi aku nggak bisa balik. Kan itu... Leaping. Ya kan? Ya, jurang. Betul kan? Lompat. Harus lewat sini kelihatannya. Oh, iya. Tadi kita sudah lewat sini kok. 1966 pasti ku bayar. Peluru kita banyak banget loh. Ini aku bakal nangis kalau aku ngisi peluru shotgun terus. Oke, nggak ada slot tambahan. Nggak mengurusin kalian. Mundur sana. Oke, kita tinggal turun sebentar. Sebentar, aku pengen nyoba Easter egg-nya. Kalau aku tembakin airnya keluar nggak sih Delago? Pasti dapat achievement. Oke, aku bakal fast forward, tenang aja. Merchant, kamu nggak jual koper. Well, look at you, mate. Mate. What can I interest you in? Punisher, yellow herb.
Oke. Crossing your T's, dotting your I's. Enggak jual dia. Mungkin aku bakal beli yellow herbnya. Iya, soalnya aku bisa gabungin sama ini. Bukan itu. Oh iya, Viper-nya jangan lupa dijual. This is what I'm talking about. Spinel. Fine work. Where would it? What can I do? Oke, Voldemort. Sip, punya 3 GRY. I like it. Oke, sudah save, jadi kita langsung let's go aja. Tembakin airnya. Wih! Jangan jatuh. Wanju, wanju, wanju. Kita coba. Ada ikan! Banyak ikan! Ya! Yes! 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 Nice! Oke, okay, nice, 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 nice. Masih ada Easter egg dari game sebelumnya. Oh ya, sama di sini ada ya colokan, masukin ini. Wow, keren banget pemandangannya. Aku nggak bisa bayangin ya orang-orang, jadi gamer-gamer yang pertama kali main Resident Evil 4 tahun 2005, terus ditunjukin kalau nanti di tahun 2023 bakal di remake jadi lebih bagus lagi grafiknya. Jadi yang grafiknya nggak masuk akal di tahun 2005 itu bakal di remake lagi jadi lebih nggak masuk akal. Teknologi, men. Ya, masukin ini. Leon, dicek dulu. Isinya air nanti. Oke, waktunya lawan Delago. Gila badannya Leon. Nggak terlalu berotot, tapi juga nggak terlalu kurus. Pas. Badan idaman. Rambutnya juga, aku pengen punya rambut kayak Leon itu. Tapi nggak peduli itu, kita mau mati, Leon mau mati. Terang, kadak-kadak-kadak. Terang, kadak-kadak-kadak. Who dares touch my water? Oh, nggak ada apa-apa kok. Oh, Squirtle. Gila. Oke, gimana ceritanya? L1, R2. Oke. Ya, lemparin. Oke. Oh, ada curve-nya. Hati-hati. Jadi nggak kayak peluru ini. Ada gravitasinya. Yep. Majestic banget. Kayak lumba-lumba. Kok musiknya kayak German dari Bloodborne? Burn. Oke, keluar dong. Keluar. Kita bakal main berem, berem, pem 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 pem. Think you can swallow me whole, huh? Iya, dia bisa, Leon. Dia badannya sebesar itu soalnya. Tuh. Ow! Nice. Woohoo! Ini sebenarnya aku pengen nanya ke Leon nih. Ini tujuan kamu ke tengah danau ini ngapain? Nantang maut. Oke. Tapi ya ini seperti pas aku main Resident Evil 4 dulu sama VR. Jadi bosnya itu keren, epic, tapi nggak menantang. Epic, keren. Hati-hati. Alah, curve-nya itu agak nyebelin. Oh iya, kita juga nggak punya nyawa di sini.
nyawa Leonnya. Pas terbang. Damage-nya besar tapi hati-hati. Screw you. Oh, itu dia. Ow. Gila sekalinya kena harpun. No, enggak jadi nyerang. Hai, jangan ke stun Leon. You tough son of a bitch. Mungkin aku bakal sengajain mati. Aku pengen lihat cutscene-nya. Mati. Sip. Oke, okay, sorry, kali ini serius. Ayo bro, keluar. Dalam air terus. Itu agak jengki nge-aimnya. Jadi ada gravitasinya tuh. Jadi kayak gitu. Nih. Oh, kena. Nice. Oke. Okay. Nice. Gila giginya. Talinya enggak belit kaki. Enggak. Oke. Okay. Nice Leon. Yo. Oh, kanker. Menyerang di saat paling enggak pas. Dan mati. What you gonna do? Chapter end. Oh, pendek banget chapternya. Save progress enggak lah. Baru sebentar kok. Nice. Halo Shader. Aku mau jadi Ganados. Terima Leon. Tiru si Wesker. Apakah itu tempat merchant? Nice, epic. Dan gak tau kenapa kapalnya toto bisa jalan sendiri. Tadi merchant. Sip. Dan tempat baru lagi. Oh, Hannigan. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Aku tidur siang, sorry. Fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Oh, dia cuma nanya kabar. Baik banget. Come on, Leon. Kamu harus belajar dari Nathan Drake. Kamu harus bisa parkour. Nggak usah bawa kunci. Tinggal pup di gerejanya langsung masuk. Tapi oke lah. Kelihatan aku bakal ngakhirin aja episode-nya di sini. Sorry, episode-nya ekstra pendek. Tapi ini waktu nggak pas buat recording. Ini sudah jam 4 subuh ya. Aku malah ngutamain ini daripada sahur, bayangin. Oke. Okay? Oke lah, sampai situ aja. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa cek ratusan konten lain yang asik-asik di channel. Kita main banyak game dari virtual reality, PS5, baca meme, baca komen. Kalian tahu sendiri ratusan konten di channel ini. Oke. Okay? Keren-keren semua. Oke. Okay. Jangan lupa like videonya, share ke teman, subscribe, dan bye.